Ini tuh bisa dibilang kedai sederhana, tapi view-nya luar biasa. Tuh lihat pemandangannya, manjain mata banget kan? Ibu, permisi. Ya. Ibu, aku kesini soalnya kan aku lihat nih di sosial media katanya ini tempatnya viral. Aku penasaran Bu, makanya aku dari Jakarta jauh-jauh kesini. Ini lucu banget konsepnya, ini apa nih Bu? Konsep tempatnya nih kayak outdoor atau gimana nih Bu? Konsep makan kita itu makanan tradisional yang mengutamakan kearifan lokal. Okay. Yang mengutamakan cita rasa asli Sunda. Oh, jadi rasa Sundanya, makanannya original gitu, otentik gitu Bu ya. Tapi emang ada menu apa aja Bu di sini Bu? Ada banyak ini ya? Iya, kebetulan sekarang yang paling di bestsellernya besar tuh gurame pecak. Gurame pecak. Terus ada nila pecak juga. Nila pecak. Ada empal. Oke deh kalau gitu. Bu, saya mau pesan tadi yang Ibu rekomendasiin yang bestseller. Mangga. Tapi sebelumnya saya pengen lihat-lihat ke dalam, boleh nggak Bu? Bantu-bantu dikit lihat-lihat bikinnya gitu. Boleh, silakan. Sedikit boleh ya. Oke sobat, yuk kita masuk ke dalam. Selain diolah jadi pecak, ikan nilanya juga bisa dibuat versi goreng nih. Sama sedapnya. Yang nggak suka ikan, jangan khawatir. Bisa pilih empal. Empal gorengnya gak kalah endes. Makan pecak ikan paling cocok jodohnya sama sayur kangkung. Nih, cobain plecing kangkungnya dan rujak kangkung. Mantep banget. Hawa sejuk, makannya yang pedes-pedes. Jangan ketinggalan oseng jengkolnya sobat kuliner viral. Menu wajib ini ya. Yummy tummy. Pulang sebelum kenyang. Sobat kuliner, kita masih ada di daerah Sentul dan kita masih mau terus icip-icip kuliner yang pastinya layak viral. Lihat dong, udah hampir penuh mejanya ya dengan semua makanan. Ini seru banget, aku sangat-sangat excited. Karena nih lihat, ada pecak nila di sebelah sini. Terus ada gurame pecak. Kemudian di sini ada nila goreng. Ada empal juga, terus ada tempe mendoan. Di sini ada tahu dan tempe, terus ada ini kecintaan aku sepanjang masa, jengkol. Ini jengkol oseng ya sobat ya. Nah di sini ini unik banget, ada kangkung bumbu rujak dan ada kangkung plecing. Terus kita juga ada dapat tambahan untuk sambal-sambal, cabai-cabainya. Dan nanti aku juga bakal review minuman yang katanya best seller banget di sini. Penasaran kan? Ikutin terus makannya ya. Nah ini aku mau review dari makanannya dulu sobat. Oke, ini aku mau cobain pecak nilanya dulu ya sobat kuliner. Ini bumbu pecaknya banyak banget di atas. Kita langsung buka dulu daging ikannya. Wow. Kita cobain dulu daging nilanya ya. Segar banget sobat. Wah. Dagingnya halus banget, langsung kayak ancur gitu di mulut. Terus ditambahin sama bumbu pecaknya ini. Wah, asam-asam segar, pedes juga, nikmat banget. Yang best sellernya ini nih, udah pesen. Ada pecak gurame sama pecak ikan nila. Seger banget deh ikan-ikan di sini. Seseger view-nya di luar. Ke gurame pecaknya sekarang ya. Wow, ini gede banget ukuran guramenya. Kita buka. Dagingnya tebal banget. Wah, ini mantap nih pasti nih. Rasa daging guramenya itu lebih kayak ada rasanya, jadi dia lebih gurih daripada si daging nila tadi. Kita tambahin lagi. Pakai nasi dikit biar gak asem-asem banget. Ini asem nih sobat nih. Enak banget gurame pecaknya. Nilanya juga recommend. Nah, aku mau cobain ini nih, kangkung
bumbu rujaknya. Kita ambil dulu si kangkungnya. Terus kita taruhin sama bumbu-bumbu rujaknya. Cobain langsung ya. Seger banget. Kangkungnya rasanya tawar. Ya, karena ini cuma direbus pakai air. Tapi yang bikin berasa tuh si bumbu rujaknya, benar kita kayak makan rujak gitu loh rasanya sobat. Jadi dia manis, pedes juga. Mantap. Nah, ini nih. Plecing kangkung. Menunya bisa cemilan ringan atau makan berat sekalian. Semua dicobain juga oke sih. Kasih sambal. Plecingnya, bumbunya tuh lebih ke pedes ya, dominan pedes sama gurih-gurih asin gitu. Mantap. Lanjut lagi ke sini. Ini ada empal ya. Empalnya ada cabenya juga, lalap sama tahu tempe. Nah, ini kita mau cobain empalnya. Nah, kita pakai nasi. Empuk banget empalnya. Dia kelihatannya kayak tebel gitu ya sobat. Tuh. Tapi aslinya empuk banget pas digigit. Wah. Rasanya juga manis. Kalau empal kan dia emang rada manis ya. Manis gurih. Kalau cabenya, ini rasanya pedes manis. Mantap. Lanjut ke sebelah sini, favoritku, jengkol. Nah, dia ada potongan-potongan cabai gede-gede juga, merah sama hijau. Langsung kita ambil. Terus aku mau campurin, aku mau kombinasi ini, cabai hijau sama ini, ada kayak sambal kecap bawangnya gitu. Kita cobain dulu jengkolnya ya. Jadi si jengkol itu padet, tapi dalamnya itu kayak pulen gitu loh. Lembut bagian si tengahnya itu. Enak. Kita pakai nasi. Sobat kuliner viral, isi perut sambil ngademin hati di sini. Menunya manjain lidah, view-nya manjain mata. Layak banget viral. Waduh, sobat kuliner, lihat dong. Semuanya udah saya cobain, satu pun gak ada yang gagal. Rekomen enak dan pastinya layak viral. Dan jangan lupa sobat, saksikan terus Kuliner Viral hanya di Net TV. Kuliner Viral, cuma di sini kuliner layak viral. Halo, permisi, Mas. Waduh, udah abis aja nih makanannya, sobat. Dari tadi berarti ya, Mas? Dari tadi. Dari tadi. Berdua aja nih? Berdua aja. Waduh, seru banget. Nih tadi pada pesan apa aja nih, Mas? Saya paket empal.
apa mas? Ayam. Ayam. Terus ini? Gurame. Gurame. Hmm. Waduh, pecak tadi ya? Iya betul. Gurame pecak. Gimana nih mas secara keseluruhan mungkin dari tempatnya ya kan? Ya. Terus dari makanannya juga gimana nih mas? Pertama dari tempat. Saya memang udah niat dari awal ngajak dia ke tempat ini. Karena satu, beberapa kali makan sini nggak begitu rame. Oke. Okay. Jadi itu yang apa namanya nilai plusnya disitulah. Dari yang pertama sama yang sekarang sama, nggak berubah rasanya, tetap enak. Porsinya juga Portugal, porsi tukang gali. Banyak banget makannya, walaupun cuma berdua. Kemudian ikannya juga oke. Okay. Pertama kali nih order ikan ini, biasanya cuma paket. Oke. Okay. Sambalnya juga pedas. Apa lalapnya fresh, tempe tahunya mantep. Waduh, mantep banget. Nah, berarti ini beneran layak viral ya mas ya, nggak cuma viral. Di sosial media aja ya. Mantap. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Siap reviewnya ya. Mas. Aku pamit ya. Oke, thank you. Makasih. Sobat, ternyata semua menu di sini beneran enak loh. Ini sih beneran layak viral. Kita tempel yuk stikernya. Nah, sobat, stikernya sudah tertempel nih. Artinya kuliner di sini layak viral. Jangan lupa saksikan terus Kuliner Viral hanya di Net TV. Kuliner Viral cuma di sini, kuliner layak viral.